Pada zaman dulu, bangsa Israel melakukan apa? Yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah patung. Akibatnya, Israel kalah berperang dan dikuasai musuh. Yaitu Raja Yabin dari bangsa Kanaan selama 20 tahun. Bangsa Kanaan punya seorang panglima tentara kuat bernama Sisera yang memiliki 900 kereta perang besi. Setiap hari, panglima Sisera yang jahat beserta pasukannya berkeliling dan menindas orang Israel. Di Israel, ada seorang nabia perempuan bernama Deborah. Deborah adalah hakim atau pemimpin dari bangsa Israel. Deborah duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Bethel. Deborah membantu orang-orang Israel yang punya masalah. Suatu hari, bangsa Israel dan Deborah berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari musuh. Kemudian, Deborah memanggil Barak, yaitu panglima tentara Israel, untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Lalu, Deborah dan Barak beserta 10.000 tentara Israel pergi ke Gunung Tabor untuk berperang. Tiba-tiba datanglah Panglima Sisera dan 900 pasukan kereta besi beserta rakyatnya untuk menyerang Israel. Deborah berkata bahwa Tuhan telah maju di depan. Barak dan pasukannya turun menghadapi tentara Kanaan. Ketika akan berperang, Tuhan mengacaukan tentara Kanaan, sehingga dengan mudah dikalahkan oleh tentara Israel. Panglima Sisera kalah dan melarikan diri bersembunyi. Tetapi, Panglima Barak berhasil menangkapnya. Begitu juga Yabin, Raja Kanaan juga kalah. Akhirnya, bangsa Israel menang dan hidup aman selama 40 tahun. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kitab Roma pasal 5 ayat 28.